lantai 4 sih bisa. Berarti lagi nyari gitu. Udah bisa langsung naik pekalete gitu. Pekalete kan yang ada itu segala macam. Ternyata enggak gitu. Ini kayak mau kerja juga mau, Re. Iya sih, pas. Kok gitu sih? Makanya. Cantik kan? Bagus gitu. Sekali ngambil motor. Gimana sih kok keadaan Plaza Kenari Mas akhir-akhir ini ada infonya jadi lebih ramai pembeli, itu benar nggak sih? Nggak benar. Jadi situasinya gimana sih? Apa sih gitu? Biasa-biasa aja. Direkam. Kalau pembeli misalkan bisa dihitung jari kah atau gimana itu? Tergantung. Tergantungnya kayak gimana? Tahu lagi gimana ya rame, tapi menjelang pemilu ini kan sepi banget. Sejak pemilu ini mau pemilu. Kalau di toko Cici sendiri itu biasanya berapa orang sih yang beli sehari totalnya? Rata-ratanya kayak kemarin naik cuma berapa orang? 5, 7 gitu. Tapi paling sedikit berapa tuh sih? Paling sedikit pernah sekali dalam sehari ada yang sedikit ya, enggak sampai 100 ya. Enggak sampai 1. Berarti kayak 5 itu udah paling sedikit itu. Tapi kalau untuk jualan itu paling bedanya dari tahun ke tahun itu paling parah kah tahun ini sepinya atau gimana sih? Ini sih udah mulai lebih baik dibanding sebelum waktu COVID itu. Berarti udah mulai bangun. Cuma masih rada sepi gitu, Ci. Kalau masa-masa ramenya banget, masa-masa kejayaan Plaza Kenari Mas tuh kapan sih, Ci, sebenarnya? Kalau Kenari Mas gak pernah rame. Dulu di seberang. Biasa-biasa aja. Tapi di sini tuh sebenarnya jual apa aja sih, Ci, kalau misalkan buat orang yang belum tahu, Ci, di Kenari Mas? Kan di sini kan ada elektronik, ada pompa, lampu hias, gitu kan. Macam komputer juga ada, handphone ada. Tapi ini kayak lebih khusus ke elektronik seperti itu ya, Ci, ya? Iya. Nah, berarti harganya lebih murah kah atau bagaimana sih dibandingkan dengan pasar eceran? Oh, tergantung ya, Ci, ya? Berarti jualannya grosiran apa eceran? Atau dua-duanya? Ada, dua-duanya. Kalau dia beli buat misalnya buat jual lagi, ya kita kasih harga jual. Kalau beli cuma satu retail begitu kan ya lain lah harganya. Perbedaan harga grosir sama yang eceran itu berapa sih, Ci? Berapa puluh misalkan ribu? Misalkan contoh bohlam misalnya. Paling-paling beda 5 ribu. Tapi lumayan ya, Ci, buat kalau yang jualan. Banyak kan lumayan. Iya. Tapi biasanya mayoritas pembeli di sini yang beli eceran atau grosir sih, Ci? Eceran. Ini user semua. User semua. Kalau di seberang semua kayak. Kalau barang-barang yang Cici jual ini kan lampu ya kebanyakan. Ini paling murah berapa sih, Ci? Lampu apa dulu dong? Oh, beda-beda ya, Pet, ya. Kayak lampu bohlam banyak macam. Mulai dari harga 15.000. Kalau kayak lampu-lampu hias begini bisa sampai ada yang 1 juta. Paling murah 10 juta, Ci. Paling mahal berapa? 2 jutaan ada. Enggak, kita enggak jual yang 10 juta enggak. Oh, enggak. Berarti ini yang lebih kepas di kantong aja gitu ya, yang buat di rumah-rumah gitu. Jualan online juga gak sih? Ada.
apakah di online lebih berarti di online lebih membantu. Kalau nggak ada online kita parah. Online-nya di mana tuh? Ngarepin orang datang di sini. Online-nya itu di e-commerce kah? Apa sih di Shopee atau apa di mana? Semuanya ada, Tokopedia juga ada. Kalau live TikTok coba enggak, Ci? Enggak live. Oh, kalau enggak live. Kalau toko di sini udah buka dari kapan, Ci? Ci Lisa buka di sini nih. Dari muda, dari sebelum rambutnya putih. Tahun berapa kira-kira, inget enggak? Enggak. 2010-an atau 2000-an? Waktu umur Cici berapa, Ci? Belasan ya. Oh, belasan. Berapa sih nih kita buka nih di sini?